Wah, toko kuenya rame banget. Mau beli deh, penasaran dengan kuenya. Pantesan rame, kuenya aja cantik-cantik gini. Mbak, saya mau beli kuenya satu. Untung masih ada kuenya. Saya nunggunya dari pagi sampai sore ini loh mbak. Maaf ya mbak jika lama menunggu, soalnya toko kue kami sering ramai setiap hari. Mbak mau beli kue yang mana? Yang itu mbak, rasa stroberi. Oke mbak, silahkan ditunggu ya. Ini mbak kuenya udah selesai. Semoga mbak suka ya dengan kuenya. Iya mbak, makasih ya mbak. Saya pulang dulu. Semoga dagangan kue mbak laris manis ya mbak setiap hari. Pantesan rame, kuenya aja enak gini. Besok aku beli lagi deh buat ulang tahun pacarku. Aku kok bisa mimpi buruk seperti itu ya. Semoga mbak yang jual kue tadi nggak kenapa-napa. Mbak, saya mau pesan kue ulang tahun. Desainnya terserah mbak aja. Soalnya pacar saya ulang tahun hari ini. Kira-kira harganya berapa ya mbak? Oke, ditunggu ya mbak. Mau dibuatin. Ini Mbak kuenya, desainnya Mbak suka nggak? Ini totalnya 40.000 Mbak. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. Selamat ulang tahun pacarku. Makasih sayang, aku jadi terharu nih. Kamu gak lupa dengan ulang tahun aku ternyata. Ini kok desain kuenya mirip toko kue Sakura yang terbakar itu ya. Aneh banget. Sayang, kenapa kamu diam? Kamu gak suka ya dengan kuenya? Suka kok. Ngomong-ngomong, kuenya kamu beli di mana? Aku belinya di toko kue Sakura. Emangnya kenapa? Bukannya toko kue itu sudah terbakar ya? Kok kamu bisa beli di sana? Hah? Masa sih? Orang-orang aja pada rame beli di sana. Nggak mungkin toko kue itu terbakar. Mungkin kue itu belinya di toko kue lain. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Sayang, kenapa kamu diam? Kamu nggak suka ya kuenya? Aku nggak suka. Mentang-mentang kamu sudah sukses, kamu sok-sokan baik ke aku. Dasar. Loh, kenapa? Aku buat kue ini dengan susah payah loh. Aku nggak bermaksud begitu kok ke kamu. Aku tulus. Eleh, nggak usah pakai drama-dramaan. Mulai sekarang kita putus. Aku nggak mau lagi pacaran sama lo. Bye. Makasih ya Mbak, udah belanja di toko kue saya. Pacarku, kenapa kau bisa sukses seperti ini? Sedangkan gue miskin, gue iri sama lo. Mulai sekarang, gue akan bakar toko kue lo. Hahaha. Maafin aku Yaris, pacarku. Dulu aku telah membakar toko kue kamu. Sekarang aku menyesal. Hah? Siapa ya malam-malam gini ngetok pintu? Bikin merinding aja. Ya, bentar. Siapa sih yang ngetok-ngetok pintu? Kurang kerjaan banget. Loh, kok nggak ada orangnya? Perasaan tadi ada yang ketok-ketok pintu. Tiba-tiba aku kok merinding ya? Kayak ada orang. Kenapa kau bakar aku? Kenapa? Aku akan membunuhmu. Kamu harus merasakan aku. apa yang aku rasakan. Ah, tidak. Maafin aku, Riz. Aku telah membakar toko kue kamu dulu. Sekarang aku menyesal, Riz. Tolong. Sudah terlambat. Mulai sekarang aku akan membunuhmu sekarang juga. Oh.